Beruntung kan? Dan titanium color. Okay, slider dah ada dah, frame slider cantik. Lepas tu ni additional kalau nak lah, cantik sebab titanium kan. This is bar and balancer, dan this is apa ni, mirror block off. Ni semua titanium punya set. Kalau ambil dia sekali ni cantik ni titanium, ataupun nak hitam, hitam pun ada juga. SP4 ni, SP4 lagi. Sekarang kita tengok wajah dia orang yang kelaparan. Kejap lagi kita ambil lagi video wajah dia orang kekenyangan. Tapi pelik lah, selalunya orang kelaparan muka masam, tapi dia orang boleh senyum eh. Saya bersama dengan seorang turis berjalan di Bukit Bintang. Bukit Bintang. Tak tahu jalan. Kita pun banyak dah sesat sekarang ni. Nak menuju ke Barcelona. Jauhnya pavilion. Itulah kata. Yang tu kan yang pavilion. Ke yang belah kiri? Kita kena cross the road lah. Kita kena cross the road. Okay. Nak cross sekarang? Boleh. Asal KL macam tak ada orang. Oh, ah, kosong eh. Ah, tu pavilion. Oh, situ. So kita cross the road lah. Sunyi betul KL sekarang ni. Pelik. Hanya kita berdua je. Yang lain tu semua hologram je. Saya orang KL pun first time datang sini ni. Selalunya lalu kat jalan luar tu je. Ni kalau jangan jalan dengan bini ni. Eh, berhenti-henti jap ambil gambar, berhenti-henti jap ambil gambar. Hai, sekarang ni saya berada di kedai Crocs di Pavilion. Dan saya dalam proses dengan abang ni untuk trade-in. Trade-in? Trade-in yang ni, yang lama ni, dan ambil yang baru ni. Berapa bang ambil ni? Ada ni? Ambil ya? Saya simpan je lah. Berapa? Ini saya ambil. Okay, ni ya. Kita tengok jenis-jenis kunci motor Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Dia orang ada satu perangai. Kadang-kadang Suzuki itu tolak ke atas, pusing ke kanan. Kalau Yamaha atas, pusing ke kanan. Sorry, ke bawah. So masing-masing ada karakter masing-masing.
kadang-kadang tak tentu juga, kadang-kadang kita kena cari ke atas atau ke bawah. Tapi punca yang dia jadi macam tu sebab kita tak ikut cara buka kunci. Macam motor ni kan, sekarang kita tengok dia tak boleh sebab dia kena tekan dulu baru boleh pusing. So kita kena cari dulu apakah cara untuk buka dia sebenarnya. Bukan kita main cari-cari pusing-pusing, jumpa. So lama-lama nanti dia akan jadi dah tak tentu arah dah kat mana sebenarnya. Saya ada bau lah. Dia daripada sana ada bau. Oh my god, ada pesta apa ni? Pesta daging. Ada function ke? Daging sapi, sama ikan, ikan kakap. Ini daging. Ini udang. Udang. Okay. Udang. Lagi? Jangan lupa subscribe. Faizul. Channelnya Pak Izul. Ya. Jangan lupa like, komen. Apa Pak Izul pula? Pak Izul. Faizul. Faizul. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Betul lah. Betul. Betul guys. Ada gambar di Arabnya. Subscribe. Subscribe. Subrit. Nama dia cakap Subrit. Subrit. Subscribe itu. Oh. Durian mana durian? Ha? Dah sampai ke belum? Dah sampai. Bagi saya test kualiti durian tu dulu. Sebelum kali ketiga. Oi. Kali ketiga. Wow, hujan lebat. Tengok berada tu. Dalam hujan. Tengok ras niaga cermelang dalam hujan pun delivery. Sedang buat apa ni? Sekarang saya tengah setting motor. Setting eh? Motor malam minggu nanti. Malam minggu nanti. Mana tu? Kat mana? So jalan main tu. Oh. Mana tu? Jalan Ular. Bukan, dekat mana tu? Tak, sekarang soalan saya berapa kilogram nanti main ni? Ni. Ha. Faham? Sisi. Sisi. Ya. Open. Open ke tutup? Tutup. 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 Ni ada main lambak. Tak, saya main jam. Main jam. Main jam eh? Sah, nak faham tu. Sekarang ni saya dah tak pakai dah bag ni. Barang-barang semua saya dah transfer. Kau pun tak naik. Apa? Jam? Bukan jam. Jam. Aku pening pakai bag ni, kadang-kadang aku lupa mana aku letak sekarang. So sekarang ni aku nak lego. So ini bag terbaru. Macam ni pun nanti aku pening juga ni, cari barang-barang kat mana ni. Okay, siapa minat? Train lego murah-murah RM20. RM20. Ini boleh jalan. Ini aku dah potong lah dia punya ni eh, sebab dia macam tu kan. 360 Insta. Insta 1X. Insta 360 1X. So saya pun first time nak pakai. Excited sangat. So kalau kita masuk macam ni, dia ada free play goyang-goyang ni kan. So saya selalu bila GoPro saya akan masuk getah macam ni lah, supaya dia solid dan sendat. Yang ni getah ni masuk ke bawah ni ya. Justru tidak ada lagi goyang. Oh, solid. Lovely. So esok nak naik motor tak boleh naik macam ni lah. Demo sikit. Nak naik eh, nak kena. Kalau nak turun pun kena ingat lah. Kena ingat lah. Kalau turun mesti lagi. Okay, turun macam Rosie bang. Kaki depan. Depan lah. Dia krem kat sini. Tu dah mana tu? Tengah rekod ni. Tengah rekod. Masya Allah. Okay. Nanti tapi memory card dia masuk mana? Memory card dia dekat bawah. Kena keluarkan. Bawah ni lah. Walaupun hujan, mereka tetap ride. Wajah-wajah mereka yang gigih. Boom, 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 boom.
Dah on lah. Dah on. Hujan, kita ride dalam hujan. Langit sangat mencurigai. Ni okey sikit eh. Parking ada. Ini belum popular lagi. Lepas ni nanti popular lah. Itu lah. Baru terfikir. Cari cuba. Cari cuba, try. Cuba. Di meja panjang. Kita sekarang nak masuk ke kebun Watin. Oh, kucing pencing. Bukan lah. Bukan lah. Mana buah dia? Oh ni. Daun dia macam daun betik. Kita tak tahu hasiat dia apa. Tapi banyaklah hasiat dia. So dia buat bumbung macam ni. Nampak gaya macam tak nak heavy rain. Tapi bekalan air ada. Kita patut buat jugalah. Tapi kita buat pakal dulu. Yang ni dia ada nama dia bang. VXP. Oh, ada nama dia khas lah. VXPR. Ini rupa buah dia. Macam buah ada 5 eh. Malam 4 biji, 20 ringgit lah. Oh, dia siap boleh putihkan badan eh. Tadi hujan kan? Sekarang matahari dah keluar baiknya. Berhenti sebab mana yang ada redup lagi ni, redup ni dia still basah lagi, so bahaya dia bila kita lalu kat tempat redup tu. Kalau kita commit corner tengok dalam ni masih basah lagi ni, so tak boleh nak basah lagi. Sebenarnya cuaca ni kita tak dibenarkan layan. Sebab apa tau? Sebab ni redup. So bila redup dia belum kering lagi. Kalau kita lalu tadi, lalu bawah pokok ada redup dalam corner, so kena layan lah. Basah lagi. Oh,
memang di besar lagi. Dia ada kuat yang basah. Yeah. Di sini. Oh. Abang patah balik bawah ke bawah balik tadi? Kan apa ni? Yang tu nak survey dulu tapi tengok banyak sangat yang redup ni. Licin. Lencai mau try? Jom, panas. Jom, panas. Panas. Right, panas. Spider lah. Ada satu semut yang dah lalu tadi tu, yang macam Charlie tadi tu. Yang tadi tu ada satu semut, nama dia semut ipoh. Tapi sebelum kita cerita pasal semut ipoh ni, ada satu cerita yang kita kena tahu. Ular sawa dulu adalah raja segala binatang. Dia ada bisa. Ular sawa dulu ni, dia punya kuat bisa dia. Dia jaga satu ladang, ladang buah-buahan. Binatang mana yang masuk curi buah dia, bekas tapak kaki tu, dia jilat aja bisa dia tu, binatang tu akan mati. Satu hari, apa ni, burung gagak dah tipu dia. Dia tengok monyet masuk, dia jilat, monyet tu mati. Tapi, burung gagak tu tipu, kata, apa ni, bisa you tak berjarak lagi. So, dia bengang, dia muntahkan semua bisa dia. Itu yang datang-datang yang ambil bisa dia tu. Kepala jengking, apa ni, telur senduk. Yang last kali ambil tu, itu dia semua ipoh. Daripada ipoh sampai. Jauh. Nah, dia jadikan cerita. Habis kejadian berlaku kat mana? Maksud tu, Kuala Kelawang. Jauh orang nak sampai Kuala Kelawang. Taman tu pernah ada highway lagi. Haa, ikut jalan lama. Lama? Eh tak, dia ikut hutan lah. Ikut hutan. Oh, sanggup tu daripada Ipoh semua tu. Datang ke Kuala Kelawang. Dia pernah dengar kan, sepuluh Ipoh kan? Haa, memang ada. Haa, warna hitam tu. Ha. Dia bila kena tu, dia bengkok. Cute, dia macam durian tu kan. Tembung. Macam kaya sleep tu. Ganas Hasan sampai cap tercabut tu. Ganas. Jarang ada situasi macam ni. Biasa dia orang lambat tengah ni. Everything okay?